بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض Rabbana ma khalaqta hadha batila Subhanaka faqina adhab Ikhwati fillah, Bapak Ibu dan saudara sekalian Mohon maaf yang sayogianya pagi ini Yang mengisi Ustaz Muhammad Salah Ibrahim STHI Karena beliau berhalangan beliau ada kegiatan di daerahnya kemudian kami untuk menggantikan beliau mudah-mudahan bermanfaat e, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk mendidik diri kita menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang ideal, ideal menurut Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah aset kita. Di saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa perjalanan kita dari rumah menuju ke masjid ini dalam taklim dan nanti sampai kemudian kita pulang kembali itu adalah perjalanan jihad fi sabilillah karena Rasulullah memberikan sebuah landasan Hadisnya man kharaja fi ilmi, huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barangsiapa yang keluar dalam rangka tolabul ilmi, maka dia ada di jalan Allah berarti dalam jalan jihad fi sabilillah. Nah jihad itu tolabul ilmi. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya mengawali dari masalah tarbiyah atau pendidikan. Pendidikan sebenarnya memiliki peran penting dalam kehidupan seorang Muslim, karena tanpa sebuah pendidikan, umat ini tidak akan terangkat. Dan tidak akan berubah, berubah dari pemikirannya, berubah dari karakternya, berubah dari timnya. Itu tidak akan bisa terjadi sebuah perubahan, kalau umat Islam tidak menggeluti masalah pendidikan dengan serius. Dengan serius saja, itu. Belum tentu bisa menghasilkan sebuah generasi yang terdidik yang berkarakter, apalagi kemudian eh, kita dalam hal pendidikan tidak serius. Umat kita di Indonesia ini, kalau dihitung dari prosentasi, prosentase, berdasarkan sensus, itu sekarang. Kira-kira sudah berubah menjadi 80% yang dulunya 90% Bahkan mungkin sekarang bisa lebih kecil lagi Tetapi kalau kemudian kita sensus kembali Berapa persen umat kita yang sekian persen itu 80% itu kemudian berapa persennya Yang memang menjadi umat yang terdidik itu nanti akan lebih kecil lagi. Kemudian nanti kita persentase lagi dari umat yang terdidik itu berapa persen lagi umat kita yang terdidik dalam pendidikan yang ideal. Pendidikan ideal itu berarti yang dididik bukan akalnya saja, bukan kecerdasannya saja. Tetapi yang dididik adalah dengan kecerdasan-kecerdasan lain yang akhirnya menghasilkan sebuah generasi yang memiliki kecerdasan yang ideal. Karena kalau kita melihat di Indonesia, Indonesia ini e, proses pendidikan kita di Indonesia ini masih bertumpu pada kecerdasan akal saja, karena e, berdasarkan hasil sampai saat ini standar kelulusannya tetap akan berdasarkan nilai. Sedangkan nilai itu dari kertas jawaban yang ada itu hanya berdasarkan kecerdasan akal, itu yang punya kecerdasan. Ada yang hanya berdasarkan sontekan dia, juga ada. Ini harus diakui, karena ini memang semua lembaga pendidikan kita yang berada di Indonesia secara umum sistem pendidikan kita masih berlandasan hanya kecerdasan sebuah akal. Mari kita mencoba untuk uh, melangkah melalui landasan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tadi ayat yang kami bacakan. Ya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mankanat lahu ibnah." Barang siapa yang memiliki anak, ibnah jamak dari ibnun, anak. Jadi ini Rasulullah memberikan sebuah perintah, gambaran, berita kepada siapa saja? Siapa saja? ini kaitannya dengan manusia. Bahkan sebenarnya pendidikan ini tidak hanya kepada manusia ya. Ternyata anjing pun di saat dididik dengan baik, dia akan menjadi anjing yang baik. Di saat dia menjadi anjing yang baik, di saat kita butuhkan untuk berburu, hasilnya itu boleh kita makan walaupun dia mati selama hasilnya utuh, kenapa boleh karena anjing yang kita lepas adalah anjing yang sudah kita didik dan terdidik, sampai masalah anjing pun bisa dididik dengan sebuah pendidikan yang mengakibatkan sesuatu bangke yang asalnya haram kalau dimakan, tapi di saat bangke itu kita lepaskan anjing yang sudah kita didik kemudian dia berburu dan kemudian datang kepada kita bahwa binatang yang masih utuh dan dia kondisinya mati itu dibolehkan, tetapi di saat anjing itu datang kemudian membawa potongannya saja itu enggak boleh karena kita tidak tahu potongan itu potongan betul-betul buruannya atau potongan sisa dari buruan binatang yang lain sampai begitu apalagi manusia gitu ya apalagi manusia yang dididik pasti akan lebih daripada binatang ya pasti akan lebih dari binatang walaupun banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang masalah anjing yang dianggap sebuah penampilan binatang yang kurang baik dan tidak terhormat banyak yang membicarakan itu seperti gambaran orang kafir itu juga diumpamakan seperti anjing. Nanti gambaran yang lain juga begitu. Rasulullah mangkana telahu ibna barang siapa yang memiliki anak fa'adibha fa'ahsin dibaha fa ah kata Rasulullah maka hendaknya dia mendidiknya adaba Ad itu mendidik yang terkait dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu harus dididik sedini mungkin anak-anak kita. Kalau kemudian kita tengok dalam bagaimana Rasulullah memberikan sebuah petunjuk dalam pendidikan di antaranya hadis Rasulullah yang berbunyi muru aula dakum bis sholah. Rasulullah memerintahkan supaya anak-anak kita diperintahkan sholat. Di saat diperintahkan sholat ini anak kita belum balik. Anak kita belum balik. Visa bain sejak umur tujuh tahun bahkan sebelumnya pun kita sudah diperintahkan untuk membiasakan karakter itu terbentuk. Sholat. Maka, ulama kemudian, ya, cool, ulama kemudian mengomentari dari hadis perintah ini yang diperintahkan untuk dibangun karakternya menjadi baik. Itu tidak hanya masalah sholat, tetapi seluruh kebaikan yang ada harus sudah dibiasakan dan dibangun karakternya sedini mungkin. Bahkan dalam Islam, menganjurkan sejak anak itu ada di dalam kandungan seorang ibu, itu sudah dibiasakan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan aktivitas-aktivitas yang baik. Itu sudah harus dibiasakan sejak di dalam kandungan seorang ibu, sampai kemudian lahir. Rasulullah mengatakan iftahu ala awladikum bikalimatin la ilaha illallah. Begitu lahir Rasulullah memerintahkan buka pertama kali kalimat yang masuk di dalam telinga anak-anak kalian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti pendidikan karakter ini sejak sedini mungkin sudah dibangun sehingga anak-anak kita sudah terdidik karakternya dan kemudian tidak merepotkan oleh keluarganya dan masyarakatnya dan belum cukup rasulullah mengatakan waahsin tak dibaha kata rasulullah tidak hanya cukup dididik tapi Fa ahsin perbaiki sistem pendidikan karakternya jadi itu perintah itu. Jadi tidak cukup kemudian kita begitu saja tetapi vaksin tak Perbaiki terus setiap saat. Jadi mungkin sekarang seperti itu kurang baik lagi diperbaiki lagi, diperbaiki lagi sehingga pendidikan karakter ini akan muncul sedini mungkin. Maka tadi Rasulullah bilang muru auladakum. Kenapa Rasulullah perintahkan kepada anak-anak kamu Padahal dari sisi taklif beban tanggung jawab anak ini sebenarnya belum memiliki tugas tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban. Tetapi Rasulullah memberikan instruksi perintahkan bukan anjurkan. Tapi perintahkan anak-anak kamu sejak sedini mungkin untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan seluruh kebaikan. Yang ada di dalam lingkungan kita, dibiasakan kebaikan-kebaikan itu seluruhnya. Jadi, Rasulullah tidak berbicara, "Latihlah, bukan perintahkan." Berarti ada unsur kekuatan orang tua untuk memerintahkan anaknya, sehingga terbangun sebuah karakter yang baik. Kalau anjurkan, kayaknya terserah orang tua gitu ya, tapi ini betul-betul perintahkan. Dan coba kita lihat bagaimana Rasulullah memerintahkan dalam waktu pendidikan karakter itu, kemudian Rasulullah boleh dan membolehkan memukul anak dengan pemukulan pendidikan setelah pendidikan karakter terbangun selama tiga tahun. Wadribuhu fi kata Rasulullah. Tapi di saat sudah ada pelatihan dan pendidikan karakter selama tiga tahun Rasulullah baru memerintahkan pukul anak kamu di saat kamu anak kamu sudah tidak mapan lagi karakternya dalam melaksanakan kebaikan tapi pemukulan pemukulan yang sifatnya pendidikan bukan pemukulan yang sifatnya mencederai maupun memberikan luka dan sakit kepada anak tapi pukulan pendidikan pukulan itu bisa berarti dengan kata-kata kita nasihat kita, arahan kita, ajakan kita tidak harus dengan fisik. Fisik dengan fisik. Tapi bisa berbagai macam cara yang sifatnya bagaimana anak itu bisa mengambil sebuah pendidikan. Tiga tahun. Maka untuk menanamkan sebuah karakter ini butuh waktu yang cukup panjang. Ya. kita nggak boleh bosan kau dengan anak-anak kita itu. Jangan sampai bosan, nggak boleh kita bosan. Fa'asin tak dibahas dan perbaiki, perbaiki. Jadi kalau kita bandingkan dulu zaman dulu dengan zaman sekarang, sistem penanaman karakter anak didik kita sudah berbeda. Kalau dulu sekian puluh tahun yang silam, bapak bilang, nak waktunya ngaji, waktunya sholat, berangkat, berangkat berangkat kalungan sarung pakai peci bawa Quran berangkat ke masjid setelah sholat ngaji dengan orang tua dan mengaji dengan kiainya di masjid sudah berangkat cuman disenggol orang tuanya udah ngaji belum nak itu sudah berangkat sekarang nggak bisa seperti itu sekarang perlu digandeng ayo nak berangkat ke masjid Ayo nak kita buka Al-Qur'annya, dibuka bareng. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Alimu auladakum fa innahum khuliqu min ghairi zamanikum hadza," kata Rasulullah. Ingat didik anak-anak kamu, perbaiki karakter anak-anak kamu karena anak-anak kamu itu diciptakan beda dengan zaman kamu, kata Umar bin Khattab. Jadi maka sistem pendidikannya karakter ini harus sudah berubah, nggak boleh sama. Karena zaman kita kecil dengan zaman saat ini berbeda. Pendidikannya berbeda. Maka kita harus memulai sebuah perubahan-perubahan pendidikan karakter. Nah kalau kemudian di Indonesia ini pendidikan hanya berpacu kepada kecerdasan otak, berarti tidak mengalami sebuah perubahan. Sejak zaman sekolah saya sampai sekarang, kriteria kenaikan selalu yang dilihat adalah nilai. Nilai yang baik maka dia naik, walaupun dia akhlaknya baik, ibadahnya bagus, kiamulailnya luar biasa, membaca Qur'annya baik, bahkan bisa tidak naik, untuk standar sekolah yang umum itu, karena dinilai bahwa nilainya tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, padahal karakter yang ada pada anak itu lebih baik daripada tingkat ilmiah yang dimiliki anak, tetapi anak tidak punya karakter hidup. Anak nggak punya karakter hidup. Nanti kalau nggak punya karakter hidup, maka nanti akan berbahaya. Maka Rasulullah mengisyaratkan faadib ha wa ahsin tak harus mengedukan perubahan pendidikan karakter. Digandeng, disapa, dielus, itu penting dalam pendidikan sebuah karakter. Maka sekarang tidak zamannya lagi kalau kemudian kita ngajar kemudian bawa gitik. Zaman saya sekolah dulu SD gurunya kalau nggak bawa gitik nggak mau masuk kelas. sekarang kalau sekarang gurunya bawa gitik anaknya nggak masuk. Bukan malah masuk kelas tapi malah nggak masuk. Nah kan berbeda sudah. Kalau dulu gurunya keras gitu anaknya makin taat, makin taat. Sekarang nggak bisa. Sekarang kalau zaman sekarang ini gurunya makin keras, makin ini, anaknya tidak mau. Nanti lapor orang tuanya kena ham. Anaknya suruh berdiri aja kena ham. Akhirnya pendidikan karakternya makin lemah makin. Warabaha faakhtar kata Rasulullah dan didiklah ini tarbiyah itu kaitannya dengan pendidikan kecerdasan otak kalau takdib tadi pendidikan yang terkait dengan kecerdasan karakter perilaku kalau tarbiyah ini pendidikan yang terkait dengan kecerdasan otak Rasulullah fa'aksin tarbiyah taha perbaiki sistem pengajaran dan pendidikan tarbiyah itu sehingga ada sebuah perubahan-perubahan yang harus dibangun dalam sebuah pendidikan. Maka kadang-kadang ada pas kita jalan-jalan kemana ketemu dengan alumni, ketemu dengan orang tertentu, dia bertanya Ustadz, alumni sekarang berubah ya? Berubah apanya? Yang namanya pendidikan itu harus berubah, saya bilang begitu. Kalau pendidikan itu tidak berubah sejak dulu sampai sekarang sama aja, berarti pendidikan itu stagnan tidak mengalami sebuah perubahan. Yang kita maksudkan adalah perubahan yang mengarah kepada sebuah perbaikan. Bukan perubahan yang mengarah kepada kehancuran, tapi perubahan yang mengarah kepada sebuah perbaikan. Ini harus memang harus mengalami sebuah perubahan-perubahan. Ya. Ini kita perhatikan Rasulullah juga sampai sudah berbicara masalah itu dan berikan menu makanan yang bergizi fa'ahsin gida'ah dan perbaiki terus mengalami sebuah perbaikan berbagaimana menyajikan makanan kepada anak kita yang bergizi ini eh, Rasulullah sudah berbicara sejak sekian abad yang silam ya. Bukan hanya sekarang Ya jangan kemudian pimpinan yang menganjurkan Nanti kalau beras makan suruh makan tiwul tok Ya iya ya, enggak mestinya berpikir ya, kalau nanti kurang gizi ya Pemerintah harus menyiapkan Generasi ini harus bergizi bagaimana Kalau banyak yang busung lapar ya bagaimana berpikir Karena ini kaitannya dengan masalah generasi Rasulullah bilang Berikan mereka makanan yang bergizi yang cukup untuk pertumbuhan kesehatan dan kecerdasan anak. Anak berbicara masalah anak lagi, tak? Maka kalau berbicara masalah anak sejak di dalam umur, di dalam kandungan seorang ibu, seorang ibu sudah berpikir bagaimana pertumbuhan gizi anak yang ada di dalam kandungan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ambil dan contoh angkat uh, seorang ibu Yahudi Seorang ibu Yahudi, kalau orang ibu ini mulai hamil, seorang ibu Yahudi ini, konsumsi yang paling banyak dikonsumsi untuk dimasukkan, untuk memberikan asupan gizi anaknya yang paling banyak dikonsumsi adalah sari laut, sari laut karena sudah diakui Sari Laut itu memiliki sebuah nilai yang sangat tinggi dan tidak banyak resiko. Tapi biasanya orang muslimah Indonesia pada umumnya bau sari laut desa Namil itu muntah. Muntah. Bau keringetnya suami pun muntah. Nah kalau umur 0 bulan sampai kemudian bulan keempat masih muntah terus. Sari-sari yang diambil oleh anaknya apa? Otomatis asupan gizi dari mulai bulan-bulan awal sampai bulan keempat ini anak ini sangat minim sekali asupan gizi yang diambil di waktu dalam kandungan. Dan itu terjadi muslimah pada umumnya di Indonesia. Padahal kita menginginkan generasi yang unggul dalam pemikirannya dan sebagainya, tetapi kita sendiri kurang memperhatikan nasihat Rasulullah SAW yang terkait dengan sajian makanan kepada anak-anak kita, bahkan sampai janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Quran pun menyebutkan seperti itu halal, toyib, yang halal diperhatikan masuk perut seorang ibu yang hamil. Halal ini menjadi persyaratan yang penting, dan kemudian toyyib. Toyyib berarti mengandung gizi yang cukup bagi anaknya. Bagi dha, fa aksin kalau sudah namanya aksin, berarti kita berusaha untuk memperbaiki setiap saat. Proses ini terus diperbaiki, tidak cukup kemudian kita tawakal tanpa ada usaha. Coba kita melihat sebuah kenyataan yang ada. Ini, kita tidak mereka-mereka. Ya, seorang ibu itu di saat belanja lebih suka belanja karak daripada belanja gereh. Gereh besek, bagaimana anaknya akan berkembang dahsyat di saat anaknya setiap hari makanan minum, makanan sajiannya nasi sayurnya mie, lauknya karak. Berkembangnya terus di mana? Ya cuman gemuk tak. Apalagi sajian mie tidak pernah berhenti terus. Masya Allah. Kalau beli greh malu. Bahkan kadang-kadang beli greh itu dengan terpaksa. Mohon maaf bu, ini greh harganya berapa besok ini untuk kucing saya di rumah. Untuk no kucing kalau greh. Ya anaknya itu dianggap kucing, padahal itu gizinya lebih dasar dibandingkan yang kayak begitu dan lebih murah bisa dijangkau. Lebih murah dan jangan dijangkau, mudah dijangkau di sembarangan tempat ada dan kemudian bergizi tinggi untuk anak-anak. Nah sekarang persoalannya kita juga problem lagi sekarang ini. Para nelayan dan penjual hasil laut itu bentuk gerah itu sudah terkontaminasi tidak jujur lagi. Kalau dulu pengawetnya bisa dijemur, bisa pakai garam, sekarang pakai formalin. Jadi susah kan kita akhirnya. Formalin padahal bahaya sekali untuk tubuh kata pak dokter formalin itu tidak bisa diurai kalau sudah masuk dalam tubuh kita bayangkan kalau kemudian menumpuk setiap saat tumpukan formalin itu akan menjadi kanker nah nggak tahu ini para petani nelayan sekarang juga sudah terkontaminasi dengan orang-orang yang rusak walaupun ada yang tidak tapi kita bisa membedakan di saat gerah itu dijauhi lalat maka itu yang harus eh dijauhi lalat itu harus kita jauhkan. Tapi di saat gerah itu disenangi lalat, itu yang harus kita beli karena dia tidak terkena oleh formalin. Tapi biasanya kita lebih jijik. Oh, lalatnya banyak. Tapi kan nanti dicuci. Tapi dia ini tidak terkena formalin. Termasuk ibu-ibu itu kalau eh, apa namanya belanja di tempat pembelanjaan sayur itu mesti milihnya yang mulus sayurnya. Padahal yang bagus itu yang ada lubang-lubangnya loh. Karena yang ada lubang-lubangnya itu dia berarti tidak kena insektisida. Yang ada lubang-lubangnya berarti ulu ulat mau, berarti dia lepas dari insektisida. Tapi kan biasanya kita milih yang mulus banget. Padahal mulus itu belum tentu. Iya, Inilah maka Rasulullah selalu mengatakan vaksin gida perbaiki terus diperbaiki, nggak boleh berhenti. Kalau dulu kita selalu berpikir bahwa susu itu yang bagus adalah sapi susu sapi. Ternyata kalau kita kembali kepada Rasulullah, Rasulullah minumnya susu kambing. Ternyata setelah kita mengerti saat ini kualitasnya lebih baik susu kambing daripada susu sapi. Harganya lebih tinggi Susu kambing Nah lagi-lagi kita kembali kepada si penjual Ini susu kambingnya sudah Dikasih pengawet Atau sudah dicampuri dengan apa Akhirnya menjadi persoalan tersendiri ya, Menjadi persoalan sendiri Bapak ibu dan saudara sekalian Fa'aksin gida'aha Ini semua Rasulullah memberikan isyarat Ayo diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki karena telah ayah minan nar kata Rasulullah itu semua kalau bisa dijalankan pendidikan karakternya baik kecerdasannya baik giginya cukup baik itu akan memberikan tameng anak kita dari neraka ini nasihat Rasulullah nah mestinya umat Islam Indonesia ini mayoritas pendidikannya memang harus kembalinya kepada landasan-landasan yang ditinggalkan oleh Rasulullah tadinya kepada para ulama yang harus memang diwariskan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan tarbiyah di dalam Islam itu? Berdasarkan hadis Rasulullah tadi, tifl badanian wa akliyan wa ruhiyan hatta yakuna nafi'an li nafsihi wa li ummatihi para pakar pendidikan setelah melihat hadis Rasulullah beliau mengatakan yang dimasukkan tarbiyah pendidikan Islam itu adalah i'dadut tifl menyiapkan anak kecil kita anak-anak kita yang mungil yang masih bersih kata Imam Ghazali anak yang kecil itu ibarat lempengan emas lempengan yang masih murni mau dibentuk apa saja bisa mau dibentuk apa saja biar tergantung bagaimana membentuknya mau dibuat aksesoris apapun akan bisa menyiapkan yang disiapkan badanian, wa'aklian, wa'ruhian lihat dalam faktor ini ada tiga faktor yang harus disiapkan disiapkan badannya badannya harus sehat bagus dan kuat. Kalau badannya sehat, bagus, kuat itu kaitannya dengan makanan yang tadi disajikan. Karena Rasulullah bilang, Al-mu'minul khairun minal mu'minid da'if. Orang mukmin yang kuat, yang kekar, yang kokoh, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah, sakit-sakitan, nggak mampu sholatnya berdiri aja nggak kuat ya make imamnya suratnya agak panjang ada sudah ya sempoyongan nah kalau kemudian kita punya anak kayak begini sakit-sakitan nggak tahan banting kemudian ya orang tua yang repot yang susah ya bisa mandiri wa dan kita siapkan daya nalarnya anak kita kekuatan berpikirnya, daya nalarnya, kekuatan analisanya, itu semuanya bisa disiapkan. Jadi kan mungkin kadang-kadang kita anak saya, saya siapkan menjadi pemimpin negara pada sekian tahun yang akan datang. Itu menyiapkan secara akal. Bisa diprediksi dan bisa diatur. Kira-kira sekian tahun nanti anak saya begini-begini, berikutnya dia akan begini. Tetapi tidak cukup itu, juga harus disiapkan ruhian. Ruhnya juga harus disiapkan, sehingga ia berhasil jadi pemimpin, tapi tetap soleh. Anak saya mau tak siapkan menjadi seorang dokter spesialis tertentu, tapi ingat boleh, tapi harus soleh. Anak saya saya siapkan pada sekian tahun yang akan datang masuk akpol, kemudian nanti berikutnya anak saya akan menjadi jenderal dan akan menjadi kapolri. Tapi kapolri yang soleh, ruhian tadi. Anak saya akan saya siapkan menjadi seorang arsitek yang luar biasa, soleh. Kalau nggak soleh, nggak pinter. Nanti buat kolom begini kalau nggak soleh bisa jadi nggak karuan. Mestinya diameter besinya itu 15, karena enggak soleh bisa diganti 5. Campuran semennya mestinya idealnya, Mas Komar ini ngerti ini, satu ember banding berapa, kalau enggak soleh bisa satu ember banding. Maka proyek-proyek negara ini banyak belum lama kemudian runtuh, karena yang bangun bukan orang soleh. Nah kalau kita menyiapkan yang serius Boleh silakan, tapi soleh Kita kadang-kadang menyiapkan di sini yang kayak begini Kadang-kadang setiap hari itu ya Digandeng sholat, diatur softnya Itu belum tentu selesai jadi anak soleh Tapi doanya kita selalu minta semuanya menjadi anak yang soleh Nabi Nuh itu berusaha mati-matian Mempotret anaknya seperti bapaknya Kanan itu enggak jadi jangan kemudian kita mengambil contoh itu Rasul Nabi Nuh aja enggak bisa apalagi saya jangan gitu enggak boleh begitu udah saatnya luar biasa itu Nabi Nuh itu Insya Allah penghalangnya justru anak dan istrinya di saat mem membuat kapal perintah dari langit yang mencaci maki anaknya dan istrinya di saat air mulai turun, kapal mulai berlayar, anaknya mulai berenang dipanggil, ya bunaya irkam ma'ana. Orang tua bagaimanapun jeleknya anak di saat melihat anaknya susah dan sengsara mesti tidak tega dipanggil. Dipanggil dia renang di atas air bah dengan angin yang begitu kencang tetap menjawab Saawi ila Jabalin ya Simuni Ma. Saya akan mendaki gunung bapak yang akan menyelamatkan saya dari air. Uh, masih kelihatan sombongnya, padahal sudah posisinya kayak begitu. Nah, kalau kemudian anak kita ada yang seperti itu kan, yo, ya? wah, rasanya sakit semua. Biaya yang kita keluarkan dari mulai kecil sampai dewasa kelihatan semua itu, masya Allah, anak saya, saya sampai begini biayanya sekian. Tapi di saat kita, anak soleh, kita muncul karena aktivitas kita dan persiapan kita, biaya berapapun yang kita keluarkan, nggak akan kelihatan. Melihat itu sudah senang, tapi untuk menghadirkan anak yang soleh, memang harus luar biasa, sebagaimana yang Rasulullah tadi ee, nasihatkan. Jadi ternyata persiapan yang kita siapkan kepada anak kita tidak hanya cukup akalnya. Kalau hanya nanti yang pinter akalnya, toh nanti ngakali orang tuanya. Kalau jadi pemimpin, yo ngakali rakyatnya. Tapi di samping akalnya luar biasa, rohnya juga harus luar biasa. Rohnya harus luar biasa. Badanian wa akliyan wa ruhiyan sehingga nanti akan muncul seperti gambaran Al-Qur'an alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa subhana kawakina adzabannar jadi setelah berpikir dia berzikir kemudian berpikir menyimpulkan tidak ada ciptaan engkau yang tidak manfaat ya Allah dan endingnya anak kita akan berbicara ya Allah selamatkan kami dari api neraka itu kan buat luar biasa ya luar biasa nantinya akan menjadi orang luar biasa saya sering ungkap ini keluhan B.J. Habibie. B.J. Habibie itu orang ahli teknologi dan bahkan konsultan pembuatan pesawat di dunia. Sekarang kondisi beliau tangannya sudah gemetar, matanya sudah enggak jelas, berdiri pun sudah enggak kuat. Beliau mengatakan, Ya Allah harta melimpah rumah besar anaknya semua diantarkan selesai bahkan secara ekonomi mereka memiliki ekonomi yang luar biasa kata beliau tetapi apa maknanya saya sekarang kondisi sudah kayak begini ilmu yang saya miliki sudah nggak ada manfaatnya jadi kalau udah kayak begitu itu ilmu yang dia miliki nggak ada manfaatnya anak belum tentu kalau mengunjungi doa pun belum tentu katanya beliau Padahal anaknya itu semua berhasil pendidikan umumnya dan menjadi orang besar semua. Mendoakan pun belum tentu kata beliau. Saya hidup sendirian. Beliau bilang Alhamdulillah ada tetangga yang menemani saya di rumah. Kemudian beliau sampaikan kalau seandainya waktu saya muda dulu ditawari memilih agama atau teknologi, saya akan memilih agama. Karena memang udah, kalau udah tua begitu yang ada itu agama Lainnya hilang itu Isinya tauf, tasbih, tahmid, istighfar. Gak mungkin akan tasbihnya dengan teknologi pesawat, pesawat gak akan mungkin. Hilang semua Anak pun belum tentu mendoakan nih. Berkunjung tidak mendoakan pun belum tentu kata beliau kan karena landasannya landasannya akal saja kalau kemudian ada landasan ruhiyahnya dia berhasil tapi soleh no, beda kan beda kan beda maka kita harus mempersiapkan kenapa supaya menjadi auzuan nafi li nafsihi wali ummatihi kenapa harus kita siapkan jasadnya baik akalnya baik ruhnya baik supaya di kemudian hari dia akan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk dirinya, untuk umatnya dan untuk dinnya. Nah, ya ini kan pendidikan yang sangat ideal sekali. Apalagi kemudian isu yang berkembang nanti pendidikan agama di sekolah-sekolah kan dihapuskan. Dikasih aja belum baik, loh, kok mau dihapuskan? dikasih ah, pendidikan agama belum belum baik ini masyarakat kita ini kamu mau dihapuskan isunya ini kan menjadi persoalan yang kita sendiri e, harus ikut bertanggung jawab karena sebenarnya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua maka orang tualah yang harus memikirkan pendidikan anak Lembaga yang lain itu hanya tempat titipan pendidikan orang tua. Karena hadisnya Rasulullah, Kullu mauludin yuladu fitrah. Setiap anak yang lahir itu akan dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah siapa yang bertanggung jawab menjaga fitrahnya anak ini? Supaya akalnya sehat, badannya sehat, ruhiyahnya sehat. Fabawahu orang tuanya yang bertanggung jawab, dua orang tuanya. Kedua orang tua yang bertanggung jawab, maka di saat menyerahkan kesekolahan, orang tua tidak boleh lepas, harus mengontrol, harus mengontrol, dan di saat menyerahkan pendidikan, harus dilihat. Pertama kali yang harus dilihat, apakah lembaga ini menyelamatkan fitrah anak saya? Apa tidak, itu pertama kali yang dilihat. Jangan sembarangan menyerahkan anak ternyata dalam satu sisi akalnya dia berkembang fitrahnya hilang. Faabawahu Nah kedua orang tualah nanti yang akan mendesain apakah dia akan menjadikan orang Yahudi Nasrani atau Majusi. Jadi orang tuanya jadi kalau nanti orang tua salah memasukkan sekolah nanti menjadi orang Nasrani orang tua bertanggung jawab di akhirat masukkan sekolah ternyata fitrahnya hilang orang tua bertanggung jawab bukan lepas bertanggung jawab kalau sudah ada usaha maksimal untuk menyelamatkan fitrah anak kita di saat ke akhirat nanti kita punya jawaban di hadapan Allah kita punya jawaban di hadapan Allah bahwa orang tua sudah berusaha dan kita ada jawaban dan ada alasan tapi kalau enggak sama sekali enggak bisa maka Nabi Nuh di saat mendoakan anaknya supaya diampuni Innahullamin ahli Allah, itu bukan dari kalangan keluarga kamu dia udah lepas tapi Nabi Nuh sudah berusaha maksimal untuk menyelamatkan anaknya tapi kita kemudian e, dalam hal ini tidak boleh kemudian menyerahkan begitu saja tanpa ada sebuah usaha untuk kerjasama perbaikan dan sebagainya ini harus ada Ya, harus ada. Saya ingat ada seorang wali murid dari Jakarta, dulu BP3, anaknya disekolahkan di sini semua sampai selesai. Kehidupan di rumahnya itu persis seperti di Pondok Al-Mu'min. TV nggak ada, makan juga sajiannya seperti di pondok. Tidurnya juga mereka dikasih tidur tempat tidur yang biasa, bahkan lesehan. Itu anaknya semua berhasil dari sini dan semua sekarang sudah berada di dalam sebuah proses di masyarakat yang masing-masing bergerak dan memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa ya. untuk itu sampai jam berapa ya kita sampai jam 7 oh sampai jam 7 sudah lewat ya oh iya yeah. oh enggak, okay. Uh, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Besok kita lanjutkan. Kalau ada kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, pendidikan ini tanggung jawab orang tua. Jangan sampai kita lengah untuk mengajari anak-anak kita, ibu-ibu saya berpesan, bapak-bapak juga anak kita. Jangan sudah dibiasakan diberikan HP karena ibu dan bapak ingin istirahat. Karena kalau sudah diberikan HP, bapak ibu menganggap dia bisa istirahat. Karena anaknya seharian penuh bisa asik dengan HP. Ada seorang ibu, kebetulan beliau dari luar Jawa, beliau kerjaannya menjahit. Anaknya ini setiap main keluar pulang nangis. Main keluar pulang nangis sehingga menganggap bahwa kegiatan menjahitnya terganggu. Akhirnya, anak itu kemudian dikasih HP di rumah, diam, anak manis. Orang tua bisa bekerja dengan leluasa. Pada saat tertentu, anak ini diajari ngaji nggak mau, HP-nya dilepas nangis tanya gimana Ustadz solusinya? ambil HPnya kalau enggak pasti kalah, Qurannya tetap kalah kalah nanti ya Qurannya ada seorang murid bertanya kepada guru besarnya Syekh ma ahwalu ashabin nabi nahwal Qur'an Syekh, bagaimana kondisi murid eh, sahabat Nabi terhadap Al-Quran? Jawabannya luar biasa. Beliau mengatakan, ahwaluhu kaahwalakum nahwal jawal katanya. Kondisi mereka dengan Al-Quran seperti kondisi kamu terhadap HP. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang pergi keluar rumah HP-nya ketinggalan bingung. Bingung, uh, habis bisa ketinggalan. Bingung, enggak megang HP sekarang. Sehari itu bingung, bangun tidur yang dipenyet pertama kali HP mau tidur itu iringannya HP mestinya iringannya Alquran. Jadi biarnya aman tidurnya pertama yang kalau enggak ngantuk HP-nya itu kemudian. Masya Allah, coba nanti. Kita mulai berpikir yang realis, ya, karena kita akan menyiapkan generasi kita yang luar biasa ke depan. Kita harus lebih baik, kita tidak ingin kemudian seperti ini saja, tapi kita akan berusaha untuk memperbaiki seluruh lini-lini uh, yang terkait dengan pendidikan anak-anak kita yang kecil. Maka sekarang sudah mulai marah, yang namanya kutab itu, dalam rangka menjaga fitrah anak kita. Sekarang tidak asing kalau ada anak SD sudah hafal satu juz dua juz, anak TK pun sudah hafal surat an naba sudah biasa. Nah, cuman kita harus membiasakan lagi supaya nanti hafalan al-Qur'an tidak kalah dengan anak-anak kita. Nah, ini artinya memang sebuah proses pendidikan, kata Rasulullah, harus diperbaiki terus, nggak boleh stagnan. Nah, ini supaya generasi yang kita siapkan, generasi yang ideal menurut Quran dan As-Sunnah. Tapi Bapak Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau nanti ada yang kurang mohon kami diingatkan langsung maupun lewat HP. Monggo silakan nanti diingatkan karena kita ini belajar bersama. Jadi supaya nanti bisa lebih lengkap dan lebih baik dalam proses berikutnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh